Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Sutabri sebagai dekan Fakultas Komputer Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Fakultas Komputer Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta membantu mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia serta membangun kemajuan bangsa yang berkedaulatan melalui pendidikan tinggi. Selain itu pula, sebagai institusi akademik yang berfungsi melahirkan sumber daya manusia berkarakter, berkualitas, dan berwawasan global agar dapat memberikan pengetahuan dan membekali ilmu terbaik bagi lulusan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Era inovasi disruptif industri 4.0 yang berkembang saat ini sudah mengalami transformasi digital kembali menjadi era metaverse yang harus disambut dan disikapi positif oleh Fakultas Komputer Universitas MA Tamrin dengan pembaruan kurikulum, pembelajaran online, magang di perusahaan, kolaborasi institusi, program MBKM, dan sertifikasi keahlian maupun pengembangan mahasiswa. Relevansi dan mutu pendidikan untuk menjadi smart campus di era metaverse serta menghasilkan lulusan yang menguasai deep tech dan ilmu pengetahuan bidang khusus teknologi informasi dan komunikasi seperti robotika, jaringan komputer, data science, multimedia, dan programming terus ditingkatkan melalui berbagai program kerjasama dengan berbagai vendor atau mitra dunia usaha dan industri serta mitra kampus. Untuk calon mahasiswa yang tertarik dengan dunia komputer, jangan ragu untuk mendaftar ke Fakultas Komputer Universitas MA Tamrin, Jakarta. Halo, saya Bagus Dibowo. Saya mengambil prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, lulusan tahun 2021. Saat ini saya bekerja di salah satu bank swasta sebagai data engineer. Pengalaman saya semenjak saya kuliah di sini, saya dapat ilmunya itu sangat banyak. Nggak cuma dari materi, tapi juga baik dari praktik juga. Untuk fasilitas, menurut saya sangat memadai. Ada perpustakaan untuk menunjang apabila ada tugas-tugas komputer untuk praktikum yang menurut saya sangat menunjang sekali. Untuk pengalaman saya sendiri di sini selama pembelajaran, di sini ada tatap muka dan online. Dosennya juga sangat inovatif dan kreatif. Pembelajaran di sini akan terbawa pada saat bekerja karena ilmu-ilmunya itu akan sangat bermanfaat seperti SQL dan database sangat berguna saat saya bekerja. Untuk teman-teman yang tertarik mengambil jurusan komputer, jangan ragu untuk mendaftar di Universitas MA Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Sutabri sebagai dekan Fakultas Komputer Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Fakultas Komputer Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta membantu mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia serta membangun kemajuan bangsa yang berkedaulatan melalui pendidikan tinggi. Selain itu pula, sebagai institusi akademik yang berfungsi melahirkan sumber daya manusia berkarakter, berkualitas, dan berwawasan global agar dapat memberikan pengetahuan dan membekali ilmu terbaik bagi lulusan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Era inovasi disruptif industri 4.0 yang berkembang saat ini sudah mengalami transformasi digital kembali menjadi era metaverse yang harus disambut dan disikapi positif oleh Fakultas Komputer Universitas MA Tamrin dengan pembaruan kurikulum, pembelajaran online, magang di perusahaan, kolaborasi institusi, program MBKM, dan sertifikasi keahlian maupun pengembangan mahasiswa. Relevansi dan mutu pendidikan untuk menjadi smart campus di era metaverse serta menghasilkan lulusan yang menguasai deep tech dan ilmu pengetahuan bidang khusus teknologi informasi dan komunikasi seperti robotika, jaringan komputer, data science,
multimedia, dan programming. Terus ditingkatkan melalui berbagai program kerjasama dengan berbagai vendor atau mitra dunia usaha dan industri, serta mitra kampus. Untuk calon mahasiswa yang tertarik dengan dunia komputer. Oke guys, kita masuk dalam game pertama di sini di Maps Air Angle. Kita lihat arah pesawat mulai dari arah Lipovka menuju ke arah Pribox. Ada 16 tim dengan 61 player yang masuk ke dalam gamenya. Oke, di sini gue mau ingetin dulu guys buat kalian semua yang sedang menonton, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan juga tombol share-nya, dan jangan lupa juga untuk di follow Instagram-nya SRC, Instagram-nya Unif. Fakultas Komputer MH Tamrin. Waduh. Dan kita lihat di sini ya, apakah ada tim-tim yang akan langsung berperang di early game atau dari masing-masing tim akan mencoba untuk berlooting-looting terlebih dahulu. Kita lihat aja. Dan ada beberapa tim yang dimana udah mulai coba untuk turun juga di sini seperti kita, tapi kita belum tahu nih guys tim-tim mana yang akan langsung berperang di early game. Kita masih lihat aja, kita tunggu aja di sini. Yang dimana di sini kita lihat juga sepertinya ini nah ini dia. Oke. Nah, di sini kita lihat yang dimana ternyata udah mulai mencoba untuk berdekatan dari tim Reborn Kritih yang dimana berdekatan di sana dengan tim dari River C2. Dan mencoba untuk mendekat, tembak-menembak di sini, tapi kita lihat masih mencoba untuk dulu di sana udah menjadi hit supaya berhasil dapatkan kenalpotnya langsung di end gitu saja dari tim Reborn Kritty. Oke, udah mencoba untuk dicari di sini, masih mencoba untuk udah mulai mencoba untuk masuk ke dalam, dan ternyata satu player berhasil dapatkan knockdownnya dari tim River, dan ternyata berhasil dapatkan knockdownnya kembali. Di sini dua player lagi berhasil dapatkan knockdownnya tersisa satu player, dan dari tim Reborn Kliti berhasil dipulangkan di posisi ke-16. Cukup disayangkan banget, dan di sini cukup baik banget untuk tim River yang dimana berhasil mendapatkan 4 point kill dan masih lengkap dengan keempat playernya. Di sini juga terlihat berdekatan juga dengan tim MGTO Junior yang dimana dengan ketiga playernya aja di sini masih mencoba untuk berlooting-looting terlebih dahulu. Di sini juga terlihat adanya tim Gorontalo yang dimana juga udah mulai mencoba untuk berlooting-looting terlebih dahulu. Belum terlihat adanya peperangan kembali dari ketiga tim yang tersisa di maps Poliana ini. Yasnaya Poliana. Belum coba untuk cari informasi di sini dari seorang Kaiser, apakah ada peperangan yang terjadi? Belum, woi, belum lewat 10 udah digas. Gak jelas, lewat 10. Kan 13.00. Kan startnya 13.00 WIB. Coba lihat lagi deh. 13.00 WIB, bukan 13.10. Coba dilihat lagi deh itunya yang di serumnya. Dan ternyata di sini dari tim 5 e-sport yang dimana berhasil didapatkan knockdownnya, tapi sepertinya masih bisa untuk di revive terlebih dahulu. Dan ada yang berhasil dipulangkan ternyata di sana dari tim gaming team yang dimana berhasil dipulangkan di posisi ke-15. Cukup disayangkan banget. Misat distracted. Dan oke, kita lanjut di sini juga kita lihat ke arah tim Smam for SMA for 4K kayaknya ini kayak gini kali. Nggak tahu deh ini namanya tim apa gitu kan. Pokoknya di sini Smam 4K yang dimana juga udah mencoba untuk berlooting-looting juga dengan keempat playernya. Kita lanjut lagi di sini seperti kita akan menuju ke arah tim dari PKP. Yang dimana tim PKP sendiri juga di sini masih mencoba untuk berlooting-looting dengan keempat playernya, masih cukup tenang aja. Belum terlihat juga di daerah Rojok yang dimana berdekatan dengan tim PKP ini.
Oke, kita lanjut lagi yang dimana ternyata belum terjadi peperangan di sini sepertinya dari tim MGTO Junior yang dimana berdekatan dengan tim Gorontalo udah mulai mencoba untuk tembak-menembak, tapi disana satu player ternyata berhasil didapatkan knockdownnya dari tim Gorontalo. Masih bisa untuk di revive sepertinya terlebih dahulu karena dari tim MGTO Junior juga masih cukup jauh guys. Ini mapsnya masih maps 5 guys. Nah, match 5 tadi. Dan oke, kita lanjut di sini dari tim 17 yang dimana ini adalah tim MGTO Junior masih mencoba untuk membidik aja, masih belum mau mendekat. Di sini juga dari tim River C2 dan kita lihat juga zona pertama juga udah mulai mencoba untuk berjalan, tapi masih mencoba untuk mempertahankan posisinya juga di sini dari tim River. Belum terlihat adanya perangan. Kita lanjut dulu di sini ke arah tim SMAN 4 Depok yang dimana juga masih mencoba juga untuk berluting-luting juga dengan keempat playernya masih mencoba, masih cukup tenang karena belum terlihat juga ada tim-tim lain juga yang berdekatan dengan tim SMAN 4 Depok di sini. Dan kita lanjut dulu nih ke arah tim lain lagi yang di sini, kita akan menuju ke arah tim dari Ignatius 800 MS. Waduh. Dan di sini masih dengan keempat layar udah mencoba untuk berotasi juga. Di sana juga sudah terlihat adanya tim SMAM 4K yang juga udah mulai mencoba untuk membidik aja. Belum terlihat di sini, masih mencoba untuk dicari-cari oleh seorang Ongkek. Masih belum terlalu terlihat di sana. Dan kita lihat di sini juga dari tim SMAM 4K yang juga masih mencoba untuk berluting-luting. Zona kedua, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam zona kedua. Gue mengingetin dulu lagi nih, sebelum masuk ke dalam zona keduanya guys, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya. Ini like-nya masih 3 nih kan. Dan jangan lupa juga untuk di klik tombol subscribe-nya juga ya kan. Di subscribe juga channel YouTube ini guys. Dan jangan lupa juga untuk di follow Instagram-nya. Lupa lagi loh ini nama Fakultas Komputer Universitas MH Tamrin. Dan juga Instagram Dr. River, Dr. Rivers. Oke, kita lanjut lagi di sini ke arah tim lain lagi yang dimana sini kita akan melihat ke arah dari tim para Poke yang dimana juga di sini masih mencoba untuk mempertahankan posisinya terlebih dahulu. Kita belum masuk ke dalam zona kedua yang dimana di sini kita lihat zona kedua menuju ke arah Pochinki Farm. Ada verifier juga yang dimana juga di sini sudah mulai terlihat ada dari tim para Poke yang dimana berdekatan dengan tim Cari Cuan. Di sana juga terlihat adanya tim Alta Esports, tapi sepertinya di sini kita lihat aja yang dimana, oh bukan, ternyata di sini ada tim bebas tim juga. Dan dia juga di sini masih mencoba untuk mencari komponnya terlebih dahulu dengan menggunakan mobilnya karena di sini juga belum terlihat adanya tim-tim lain yang seperti berdekatan dengan tim dari bebas tim. Masih mencoba untuk mempertahankan posisinya terlebih dahulu. Di sini juga terlihat adanya dari tim SMA SMAM 4 Depok juga yang dimana juga mencoba untuk masuk ke dalam zonanya lebih dalam lagi terlebih dahulu dan mungkin akan mencari komponnya juga untuk masuk ke dalam zona berikutnya kemungkinan. Dan kita lanjutkan lagi seperti di sini kita akan menuju ke arah tim dari River C2 yang juga udah mencoba untuk berotasi masuk ke dalam zona berikutnya. Udah mulai mencoba untuk mendekat sepertinya ke arah tim Cari Cuan di sana, sedangkan dari tim Cari Cuan sendiri di sini juga udah mulai mencoba untuk
mencari komponen juga untuk masuk ke dalam zona berikutnya juga di sini. Oh, masih mencoba untuk mengumpulkan mobilnya terlebih dahulu, dan kita lihat di sini juga adanya dari tim SMAN sama Sen juga udah mencoba untuk menembak di sana ke arah tim Perti 2 belum cukup dihit, tapi masih dihit balik ternyata di sana oleh tim para Poke. Dan kita lihat di sini juga mencoba untuk berdekatan dari tim River yang mana juga mulai mencoba untuk mendekat di sana ke arah tim Bebas Tim. Satu player di sana berhasil didapatkan ke knockdown-nya, mencoba untuk dipertahankan posisinya terlebih dahulu, udah mencoba untuk dihit. Satu player di sana berhasil didapatkan ke knockdown-nya, dan dua player di sana berhasil dapatin ke knockdown-nya. Tersisa dua player di sini dari tim Bebas Tim. Dua player, tiga player, satu player tersisa dari seorang Daniel. Apakah bisa untuk membalikkan keadaan? Masih mencoba untuk mempertahankan posisinya terlebih dahulu, mencoba untuk membidik, masih belum terlalu terlihat di sini. Masih mencoba dan belum mencoba untuk lempar bom, masih mencoba untuk mempertahankan posisinya terlebih dahulu dan terkonek ternyata, tapi masih belum berhasil mendapatkan knockdown-nya. Mencoba untuk berjaga-jaga terlebih dahulu di sini dari seorang Daniel. Udah mulai terdengar suara tembakannya di sana, yang dimana di sini kita lihat lagi dari tim Ignatius 800 MS juga yang dibagi gue mencoba untuk mencari informasinya. Masih belum terlalu terlihat di sini player-playernya. Kita lihat di sini dari seorang Daniel juga masih mencoba untuk mempertahankan posisinya terlebih dahulu, sedangkan dari tim River juga masih mencoba untuk mencari di sana, udah mencoba untuk tembak-tembak juga masih belum ada yang terkena hitnya. Di sini kita juga lihat adanya tim para Poke juga yang dimana udah mulai mencoba untuk mendekat juga di sana ke arah tim SMAN 4 Samas. Masih mencoba untuk mempertahankan posisinya di sini, kita lihat masih dari seorang Daniel masih mencoba untuk lempar-lempar bomnya juga oleh tim River C2, masih belum ada yang terkonek bom. Di sini kita akan masuk ke dalam zona ketiga, guys. Sebelum masuk ke dalam zona ketiga lagi-lagi di sini gue mau ingetin dulu buat kalian semua yang sedang menonton, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya. Ini like-nya sekarang masih 3 ternyata, dan belum nambah lagi. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe juga channel ini, dan jangan lupa juga untuk di follow juga Instagramnya Fakultas Komputer MH Tamrin, dan juga Dokter Reapers. Nah, itu di subscribe di follow juga guys Instagramnya ya kan. Dan kita lihat di sini masih mencoba untuk mempertahankan posisinya juga dari tim para Poke, dan ternyata di sana juga sudah mencoba untuk tembak menembak. Satu player di sana, dua player berhasil dapat knockdown-nya, tapi berhasil dipulangkan. Ternyata cukup baik di sini permainan dari tim River C2, yang dari tim River C2 juga di sini masih mencoba untuk mempertahankan posisinya terlebih dahulu, udah berhasil mendapatkan 7 poin kill dan masih lengkap dengan keempat playernya. Kita lihat dulu nih ke dalam zona ketiga, yang dimana di sini sepertinya akan menuju ke arah Sosnovka Military Base dan ya farm lah mungkin ya kan. Ini juga banyak kan pinggir laut guys, yang dimana juga di sini kita lihat dari tim Alta Esport yang masih udah mencoba untuk mendekat, udah mencoba untuk menembak. Satu player di sana berhasil dapatkan knockdown-nya, tapi di sini kita lihat masih mencoba untuk mempertahankan posisinya, dan ternyata di sana juga dari tim para Poke juga berhasil didapatkan knockdown-nya. Masih mencoba untuk dibidik-bidik terlebih dahulu, sepertinya di sini terlihat dari seorang Lox udah mencoba untuk menembak, udah mencoba untuk mendekat perlahan-lahan maju. Di sini kita lihat masih belum ada yang masuk ke dalam pertandingan. Ternyata sini dari seorang Gwen juga berhasil dapat knockdown-nya. Tersisa dua player dari seorang Lox Lee 88 dan juga Hans Pierre. Lagi-lagi di sana sepertinya dari tim Alta Esport berhasil dapat knockdown-nya. Tersisa seorang diri dari seorang Doggy. Di sini masih mencoba untuk merevive temannya terlebih dahulu untuk mempertahankan posisinya, udah mencoba melempar bom kembali di sana. Sepertinya masih belum ada yang terkonek bomnya, ternyata mantul kembali ke arah luar dan terkonek bomnya. Ternyata di sini kita lihat apakah bisa untuk mempertahankan posisinya, masih mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, udah mulai cukup low banget. Tapi di sana kita lihat dari tim para Poke belum berani untuk masuk ke daerah pertahanan dari tim Alta Esport. Udah mencoba untuk dihit di sini.
Dan di lain sisi ternyata di sana juga ada peperangan terjadi dari tim Cari Cuan dengan tim Gorontalo, tapi kita masih belum bisa lihat karena di sini masih terjadi peperangan. Udah mulai masuk ke daerah pertahanan. Satu player berhasil dapat knockdown-nya tersisa seorang diri di sini dari tim Altai Sport, dan ternyata dari tim Altai Sport berhasil dipulangkan di posisi ke-13. Dan kita lanjut lagi di sini, sepertinya kita akan menuju ke arah tim Gorontalo yang mana tadi juga udah mulai mencoba untuk berperang. Tapi di sini kita lihat dari tim Cari Cuan masih mencoba untuk masuk ke dalam zonanya terlebih dahulu. Dan kita lihat di sini sepertinya juga udah mencoba untuk berkaitan di sana, udah terjadi peperangan antara dari tim Piala Gubernur dengan tim dari Ignatius 800 MS. Satu player berhasil dapat knockdown-nya tersisa seorang diri di sini sepertinya, dan berhasil dipulangkan dari tim Part 13 Piala Gubernur di posisi ke-12. Tersisa 11 tim dan kita udah masuk ke dalam zona keempat. Kita lihat di sini zona keempat seperti lebih memilih ke arah tim daerah Sosnovka Military Base. Dan di sini juga kita lihat juga adanya dari tim MKTO Junior yang dimana juga udah mencoba untuk mempertahankan posisinya terlebih dahulu di daerah laut, yang dimana juga sudah belum mencoba untuk berdekatan juga di sini dengan tim SMAN Samas. Oke, belum mencoba untuk dibidik-bidik di sana, masih belum terlalu terlihat di sini sepertinya dari tim SMAN Tamas udah mulai mencoba untuk masuk. Dan kita lihat di sini juga belum terjadi peperangan. Satu player dari tim River berhasil dapat knockdown-nya di sana, belum mencoba untuk tembak-tembak oleh tim para Poke. Apakah bisa untuk pertahankan posisi terlebih dahulu? Dua player, satu player berhasil all the end, masih mencoba untuk ditembak, masih terjadi, masih terkena hitnya, dan ternyata berhasil dapat knockdown-nya kembali. Tersisa seorang diri dari seorang low C2. Apakah bisa untuk mempertahankan posisinya? Tapi sepertinya cukup sulit banget. Dan di sini juga kita lihat yang dimana dari tim Cari Cuan juga masih mencoba untuk mempertahankan posisinya, udah mencoba untuk berdekatan dengan tim SMA M4K. Masih mencoba untuk bertanya posisinya, dan kita lihat di sini juga dari tim SMAN 4 Depok yang dimana juga mencoba untuk masuk terlebih dahulu ke dalam zonanya. Di sana terlihat dari tim Ignatius 800 MS masih mencoba untuk menembak, dan di sini kita lihat dua player dari tim SMAN sama sudah berhasil didapatkan knockdown-nya. Udah mencoba untuk mendekat juga di sini ke arah tim MGTO Junior, udah mencoba untuk dihit di sana oleh tim SMAN 4 Depok. Kita lihat di sini apakah bisa untuk membalikan keadaan dari tim MGTO Junior. Udah mulai terkonek bomnya, mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, dan di sini dari seorang Bumi juga mencoba untuk tembak-menembak. Satu player berhasil dapatkan knockdown-nya, dan di sini dari seorang Scam masih mencoba untuk pertahankan posisinya terlebih dahulu. Udah mulai banyak banget peperangan di lain sisi, kita nggak bisa lihat semuanya guys, kita bisa lihat hanya cuman dua tim yang berperang aja. Ternyata di sini juga dari tim 5 Esports satu player tersisa dari seorang Ray. Apakah bisa untuk membalikan keadaan? Dan ternyata berhasil dipulangkan. Tersisa di sini dari tim PKP yang juga masih mencoba untuk menembak. Satu player di sana juga terlihat dari tim MGTO Junior yang dimana berhasil didapatkan knockdown-nya. Tersisa seorang diri sepertinya dari tim MGTO Junior, masih mencoba untuk tembak juga di sini oleh tim SMA 4 Depok, masih mencoba untuk dicari-cari terlebih dahulu, dan ternyata berhasil didapatkan knockdown-nya, berhasil di end di sana. Kita nggak tahu dari gimana belum cukup dihit. Dan dari sini dari tim SMA 4 juga berhasil dipulangkan. Tersisa 8 tim. Di sini kita lihat dari tim SMA 4 Depok mencoba untuk masuk dalam zonanya terlebih dahulu, masih dengan keempat playernya yang dimana dari depan di sana juga udah mencoba untuk tunggu oleh tim PKP yang dimana di depannya di sana sudah mulai terlihat, masih mencoba untuk bidik juga. Dan di sini juga terlihat adanya tim Cari Cuan juga yang dimana tersisa dua player masih mencoba untuk mempertahankan posisinya terlebih dahulu, seperti cukup sulit banget. Dan ternyata di sini juga sudah mulai terlihat dari seorang Hansu masih mencoba untuk membidik, masih belum terlihat. Oke, masih mencoba untuk dicari-cari di sana
Dan di sini juga kita lihat yang di mana sepertinya ada ini tapi Sakata Tsunade masih mencoba untuk menembak juga karena tim PKP masih berlari yang terkonek dan seorang bocil Nightfrey masih bisa untuk berlari, masih belum terlalu terkena hit cukup deras, masih bisa untuk mempertahankan posisinya dan di sini juga cukup keuntungan untuk tim Gorontalo yang di mana udah masuk dalam zonanya terlebih dahulu. Dan kita lihat sini dari seorang Hansu mencoba untuk masuk dalam zonanya dengan teman-temannya jadi mencoba untuk mendekat cara tim Ignatius. Satu player berhasil dapat menoknya, di sana kita lihat dua player masih ada seorang Hansu yang menunggu untuk masuk dan ternyata berhasil dapat menoknya juga tersisa seorang Wild Chopin. Kita lihat sini dan ternyata berhasil mendapatkan satu knockdown dan mencoba untuk tembak juga dari lain sisi langsung di end gitu saja. Apakah masih bisa untuk di revive teman-temannya? Sepertinya cukup sulit banget di sini. Satu playernya di sana masih mencoba untuk pertahankan posisinya. Di sini kita lihat dari tim SMA N4 Depok. Dan kita lihat di sini juga dari tim Ignatius 800 MS yang juga tersisa seorang diri juga. Oke, tersisa 5 tim di sini. Siapa yang akan berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner? Lagi-lagi nih guys, gue mau ingetin dulu buat kalian semua sebelum game ini berakhir. Jangan lupa untuk diklik tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan juga tombol share-nya. Dan jangan lupa juga untuk di-follow Instagram-nya juga. Dan sini belum mencoba untuk tembak satu player pun belum dapatkan knockdown-nya di sana dari tim PKP. Dan tim PKP lagi-lagi berhasil mendapatkan. Cukup baik banget di sini permainan dari seorang Loxley 88. Masih mencoba untuk dicari, belum terkena hitnya. Masih mencoba untuk menggocek-gocek, diputar-putar kameranya. Masih terkena hit di sini kita lihat. Udah mulai mencoba untuk mendekat di sana karena tim PKP dan ternyata berhasil dipulangkan dari tim para Poke. Tersisa 4 tim sekarang. Yang dimana di sini juga kita lihat dari tim SMA N4 Depok masih dengan keempat playernya. Cukup keuntungan untuk tim dari Gorontalo yang dimana masih dengan keempat player udah mulai mencoba untuk mendekat ke arah tim Ignatius 800 MS. Demi terlihat belum cukup dihit dan dari tim Ignatius berhasil dipulangkan dan untuk tembak dan ternyata di sini satu player dari tim Gorontalo juga berhasil didapatkan knockdown-nya langsung di end cut. Tapi masih cukup sulit banget untuk tembak dan ternyata di sandar tim SMA 4 Depok juga berhasil mendapatkan knockdown-nya dan ternyata berhasil dipulangkan. Congratulations untuk tim Gorontalo yang dimana berhasil mendapatkan winner chicken dinner di match pertama ini. Oke guys, thank you buat kalian semua yang udah menyaksikan di match pertama ini. Jangan lupa juga untuk saksikan di match kedua nanti dan jangan lupa juga untuk diklik tombol like-nya, tombol subscribe-nya dan juga tombol share-nya dan jangan lupa juga untuk di-follow Instagram-nya src.op dan see you, bye bye, sampai jumpa di match kedua nanti di Maps Miramar, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Sutabri sebagai dekan Fakultas Komputer Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Fakultas Komputer Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta membantu mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia serta membangun kemajuan bangsa yang berkedaulatan melalui pendidikan tinggi. Selain itu pula sebagai institusi akademik yang berfungsi melahirkan sumber daya manusia berkarakter, berkualitas, dan berwawasan global agar dapat memberikan pengetahuan dan membekali ilmu terbaik bagi lulusan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Era inovasi disruptif industri 4.0 yang berkembang saat ini sudah mengalami transformasi digital kembali menjadi era metaverse yang harus disambut dan disikapi positif oleh Fakultas Komputer Universitas MA Tamrin dengan pembaruan kurikulum, pembelajaran online, magang di perusahaan, kolaborasi institusi, program MBKM, dan sertifikasi keahlian maupun pengembangan mahasiswa. Relevansi dan mutu pendidikan untuk menjadi smart campus di era metaverse serta menghasilkan lulusan yang menguasai deep tech dan ilmu pengetahuan bidang khusus teknologi informasi dan komunikasi seperti robotika, jaringan komputer, data science, multimedia, dan programming terus ditingkatkan melalui berbagai program kerjasama dengan berbagai vendor atau mitra dunia usaha dan industri serta mitra kampus.
Untuk calon mahasiswa yang tertarik dengan dunia komputer, jangan ragu untuk mendaftar ke Fakultas Komputer Universitas Ahmad Tamrin, Jakarta. Halo, saya Bagus Dwi Bowo. Saya mengambil prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, lulusan tahun 2021. Saat ini saya bekerja di salah satu bank swasta sebagai data engineer. Pengalaman saya semenjak saya kuliah di sini, saya dapat ilmunya itu sangat banyak. Nggak cuma dari materi, tapi juga baik dari praktik juga. Untuk fasilitas, menurut saya sangat memadai. Ada perpustakaan untuk menunjang apabila ada tugas-tugas komputer untuk praktikum yang menurut saya sangat menunjang sekali. Untuk pengalaman saya sendiri di sini selama pembelajaran, di sini ada tatap muka dan online. Dosennya juga sangat inovatif dan kreatif. Pembelajaran di sini akan terbawa pada saat bekerja, karena ilmu-ilmunya itu akan sangat bermanfaat, seperti SQL dan database sangat berguna saat saya bekerja. Untuk teman-teman yang tertarik mengambil jurusan komputer, jangan ragu untuk mendaftar di Universitas Ahmad Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Sutabri, sebagai Dekan Fakultas Komputer Universitas Muhammad Husni Tamrin, Jakarta. Fakultas Komputer Universitas Muhammad Husni Tamrin, Jakarta membantu mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia serta membangun kemajuan bangsa yang berkedaulatan melalui pendidikan tinggi. Selain itu pula, sebagai institusi akademik yang berfungsi melahirkan sumber daya manusia berkarakter, berkualitas, dan berwawasan global agar dapat memberikan pengetahuan dan membekali ilmu terbaik bagi lulusan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Era inovasi disruptif industri 4.0 yang berkembang saat ini sudah mengalami transformasi digital kembali menjadi era metaverse yang harus disambut dan disikapi positif oleh Fakultas Komputer Universitas Ahmad Tamrin dengan pembaruan kurikulum, pembelajaran online, magang di perusahaan, kolaborasi institusi, program MBKM, dan sertifikasi keahlian maupun pengembangan mahasiswa. Relevansi dan mutu pendidikan untuk menjadi smart campus di era metaverse serta menghasilkan lulusan yang menguasai big tech dan ilmu pengetahuan bidang khusus teknologi informasi dan komunikasi seperti robotika, jaringan komputer, data science, multimedia, dan programming terus ditingkatkan melalui berbagai program kerjasama dengan berbagai vendor atau mitra dunia usaha dan industri serta mitra kampus. Untuk calon mahasiswa yang tertarik dengan dunia komputer, jangan ragu untuk mendaftar ke Fakultas Komputer Universitas Ahmad Tamrin, Jakarta. Halo, saya Bagus Dwi Bowo. Saya mengambil prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, lulusan tahun 2021. Saat ini saya bekerja di salah satu bank swasta sebagai data engineer. Pengalaman saya semenjak saya kuliah di sini, saya dapat ilmunya itu sangat banyak. Nggak cuma dari materi, tapi juga baik dari praktik juga. Untuk fasilitas, menurut saya sangat memadai. Ada perpustakaan untuk menunjang apabila ada tugas-tugas komputer untuk praktikum yang menurut saya sangat menunjang sekali. Untuk pengalaman saya sendiri di sini selama pembelajaran, di sini ada tatap muka dan online. Dosennya juga sangat inovatif dan kreatif. Pembelajaran di sini akan terbawa pada saat bekerja, karena ilmu-ilmunya itu akan sangat bermanfaat, seperti SQL dan database sangat berguna saat saya bekerja. Untuk teman-teman yang tertarik mengambil jurusan komputer, jangan ragu untuk mendaftar di Universitas Ahmad Tamrin.
Oke guys, kita masuk ke dalam game kedua di sini di Maps Miramar. Dan kita lihat arah pesawat mulai dari arah Ladri Lera menuju ke arah Minas Generales atau Junkyard atau mungkin LA Jahar mungkin. Ada 17 tim dengan 65 player yang masuk ke dalam gamenya. Dan di sini kita sebelum masuk ke dalam gamenya dan melihat peperangan yang terjadi, gue mau ingetin dulu buat semua guys, buat kalian semua yang sedang menonton nih. Di sini ada 12 penonton ya kan. Jangan lupa untuk diklik tombol like-nya nih ya kan. Karena di sini gue lihat nih like-nya masih 7 guys. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe juga ya kan. Dan jangan lupa juga untuk di-follow juga Instagram-nya universitas ini. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian agar tim-tim yang sedang bertanding di hari ini banyak pendukungnya guys dan banyak yang dukung gitu kan, jadi lebih semangat lagi. Kita langsung aja lihat ke arah tim-tim yang langsung berdekatan di sini. Sepertinya kita akan langsung melihat ke arah tim Sobat Kibe yang dimana udah mulai mencoba untuk berdekatan dengan tim Cari Cuan di sana. Oke, udah mulai mencoba untuk berlooting-looting terlebih dahulu di sini keempat playernya. Sepertinya dan kita lihat juga di sini sepertinya ke arah dari tim Cari Cuan dan juga mencoba untuk mempertahankan posisinya terlebih dahulu. Udah mulai mencoba untuk berlooting-looting, masih belum ada yang terjadi peperangan sepertinya di sini, masih asik-asik aja gitu kan. Waduh. Salah guys. Nah, ini dia. Baru nih, mantap ini. Ini udah mulai mencoba untuk di cari-cari informasi. Oke, masih saling lihat-lihatan aja, lihat-lihatan gak tuh. Masih saling looting-lootingan aja dan kita pindah dulu ke arah lain sisi dulu nih. Kita lihat kayaknya satu persatu. Yang di mana sini juga kita lihat adanya tim Reborn Kliti yang juga masih mencoba untuk berlooting-looting juga dengan keempat playernya yang di mana masih cukup berjauhan. Dan sini juga adanya dari tim PKP yang di mana juga di sini udah mencoba untuk berlooting-looting juga, masih cukup berjauhan juga dengan keempat playernya. Dan ya kita lanjut lagi di sini, seperti kita akan menuju ke tim River juga di mana masih juga mencoba untuk berlooting-looting juga dengan keempat playernya, masih belum ada yang terlihat. Tim-tim yang berdekatan masih mencoba untuk berlooting-looting aja. Dan di mana juga kita di sini lihat juga adanya dari tim SMA 4 Depok juga yang dimana berdekatan di sana dengan tim Gorontalo. Seperti juga di sini masih mencoba untuk berlooting-looting terlebih dahulu dan juga belum terjadi peperangan. Sepertinya di sini kita lihat dari tim Bebas Tim yang juga satu player, dua player berhasil didapatkan knockdown, masih mencoba untuk tembak dan ternyata berhasil di end. Tersisa dua playernya aja di sini dari tim Bebas Tim. Dan kita lanjut dulu di sini ke arah tim lain lagi yang di mana di sini kita akan melihat ke arah dari tim makanya kita lihat yang peperangan dulu nih guys. Dan di sini kita lihat udah mencoba menembak-nembak dari tim Alta Esports dengan tim dari 13 dia lagi penuh dan ditembak dan ternyata berhasil di end begitu saja. Dan kita lanjut lagi ke arah sisi lain lagi yang di mana di sini kita akan melihat peperangan yang terjadi juga di sini sepertinya dari tim MGTO Junior yang juga udah berdekatan dengan tim Ignatius 800 MS.
Dalam mencoba untuk dihidrasi di sana berhasil dapat knockdown-nya, tersisa seorang diri di sini yang dimana berdekatan memiliki penembak dan ternyata berhasil ditembak balik, sudah cukup cool banget dan ternyata berhasil mendapatkan satu knockdown yang cukup baik banget di sini dari seorang Zack BW. Masih mencoba untuk mempertahankan posisinya terlebih dahulu sedangkan teman-temannya di sini masih belum terlalu terlihat. Dan ternyata berhasil di end. Ternyata di sana dari tim Ignatius 800 MS cukup disayangkan banget. Oke, kita lanjut lagi di sini. Sepertinya kita akan masuk ke dalam zona kedua, tapi kita masih belum tahu nih ke arah mana. Dan kita lanjut dulu lagi ke arah sisi lain lagi. Ini udah mulai mencoba untuk berkata nih guys. Animasi ini juga adanya dari tim Sobat Kibe. Dan seperti kita kan ini aja lah, kita lihat ini aja nih guys. Dari tim bebas tim yang dimana juga tersisa dua playernya aja dan oke, udah mencoba untuk berperang di sini sepertinya dari tim BFR Report yang dibantu berdekatan di sana dengan tim gaming team berusaha menembak tersisa seorang diri dari seorang Lucifer di sana. Dan satu player dan berhasil dipulangkan dari tim BFR Sport oleh tim gaming team. Oke, kita lanjut lagi di sini ke arah tim dari Cari Cuan. Oke, kita lihat di sini juga dari tim Kaslot 20. Oke, kita lihat nih ya, karena belum ada peperangan guys, kita lihat nggak apa-apa. Slot 20 nih, yang dimana di sini ada tim SMAN4K. Oh, udah mulai terjadi perangan di sini. Kita lihat dari tim para poke yang dimana juga udah mencoba untuk menembak di sana seperti ke arah tim bebas tim masih mencoba untuk cari-cari informasinya terlebih dahulu.
Oke, kita lanjut dulu di sini karena tim lain lagi yang di bawah sini. Oke, kita masih lihat di sini udah mencoba untuk menembak-menembak seperti dari tim Cari Cuan yang dimana di sana belum mencoba untuk berdekatan dengan tim River C2. Masih mencoba untuk dicari-cari informasinya terlebih dahulu. Masih belum ada yang terkena hit seperti di sini juga belum mencoba untuk tembak-menembak dan satu player berhasil dapatkan knockdown-nya di sini dari tim PKP. Kita lihat masih mencoba untuk di revive terlebih dahulu sepertinya masih mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Dan satu player berhasil dapatkan knockdown-nya di sini tersisa seorang diri dari seorang Milorai dan ternyata berhasil dapat knockdown-nya tersisa seorang diri di sini dari tim Bocil Rai. Oke, masih mencoba untuk di-revive terlebih dahulu. Dan mencoba untuk di-hit, masih mencoba untuk mempertahankan posisinya dan kita lihat di sini dari tim para Pokemon ini juga masih mencoba untuk mengejar dan ternyata di sana masih belum ada yang belum berhasil untuk didapatkan dan kita lanjut lagi di sini sepertinya kita akan menuju nih. Kita lihat ini aja guys, ini udah mulai perang nih. Dari tim SMAN 4K ini juga belum mencoba untuk berperang dengan tim Limau. Oke, belum mencoba untuk dicari informasinya. Oke, belum mencoba untuk di-hit dan ternyata berhasil dipulangkan dari tim SMAN 4K. Cukup disayangkan banget berhasil dipulangkan di posisi ke-14 dan kita bentar lagi akan masuk ke dalam zona ke-4 dan kita lanjut di sini ke arah dari tim Mautai Sport. Tetap semangat bang buat FDX Lea. Wis mantap Lea. Oke, kita lihat belum mencoba untuk mendekat di sini sepertinya karena tim River C2.
Oke, masih mencoba untuk dicari, masih belum terlihat sepertinya. Dan kayaknya kita lihat dulu nih zona keempatnya di mana. Wah, ini menuju ke arah, ini nggak tahu sih guys namanya. Ini cuma cera kayaknya sih, ini masuk ke dalam cuma cera, tapi ya oke lah, masih cuma cera lah ini. Dan tembak menembak di sana, kita lihat dari tim dari tuan ini tembak arah main partai pop. Oke, kita lihat di sini juga dari tim Ignatius 800 MS masih mencoba untuk mempertahankan posisinya. Oke, udah kita lihat di sini ya, dimana udah mulai mencoba untuk tembak menembak, yang mana tersisa 11 tim dan udah mencoba untuk dihit. Jadi kita lihat yang dimana dari tim SMA 4 Depok masih mencoba untuk mempertahankan posisinya terlebih dahulu. Dan di sini juga masih mencoba untuk merevive dari tim MGTO Junior, udah mulai mencoba untuk dipertahankan terlebih dahulu posisinya. Dan kita lihat dari tim gaming tim yang dimana juga masih mencoba untuk dan kita lihat di sini ya, dimana juga belum mencoba untuk mendekat, ya dimana belum mulai banyak banget tim-tim yang belum mencoba untuk berperang. Di sini kita lihat dari tim River juga masih mencoba untuk membidik ternyata di sana ke arah tim Sobat Kibe, masih mencoba untuk mempertahankan posisinya terlebih dahulu. Dan
harusnya untuk di hit, tapi ternyata di sana masih bisa untuk mempertahankan posisinya. Dan di sini satu player berhasil dapatin knockdown-nya, tersisa seorang diri dari tim Ignatius 800 MS. Agar menjadi tembak, tapi sana masih bisa untuk bertahan posisinya. Dan kita lihat di sini kita yang di mana dari tim SMKN Depok masih bisa untuk bertahan, dan satu player dari tim para Poke berhasil mendapatkan knockdown-nya. Mencoba untuk satu player berhasil dapatkan knockdown-nya di sana dari tim Rebound Clip, dan ternyata di sana berhasil di knockdown-kan kembali. Masih mencoba untuk spam bomb-nya. Jadi kita lihat dari tim Rebound Clip masih mencoba untuk pertahankan posisinya terlebih dahulu. Masih mencoba untuk di revive terlebih dahulu, dan ternyata di sini juga berhasil dapatkan knockdown-nya, tersisa orang diri dari tim para Poke. Apakah bisa untuk membalikan keadaan, yang dimana di sini kita lihat masih mencoba untuk bertahan untuk di hit di sana. Satu player dan ternyata berhasil dipulangkan, tersisa 4 tim. Di sini kita lihat juga masih mencoba untuk pertahankan posisinya juga dari tim Rebound Kliti. Dan tersisa 2 tim, ini kita lihat. Coba untuk melempar bomnya, tersisa seorang diri. Di sini kita lihat dari tim River dan berhasil di air. Congratulation di sana, yang dimana ternyata berhasil didapatkan winner chicken dinner. Oke guys, thank you buat kalian semua yang udah menyaksikan di match kedua ini. Jangan lupa juga untuk saksikan di match ketiga nanti, dan jangan lupa juga untuk diklik tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan juga tombol share-nya. Dan jangan lupa juga untuk di-follow Instagram-nya src.op, dan juga dan see you, bye-bye, sampai jumpa di match ketiga nanti di map Sunhawk. Bye bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Sutabri sebagai dekan Fakultas Komputer Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Fakultas Komputer Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta membantu mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia serta membangun kemajuan bangsa yang berkedaulatan melalui pendidikan tinggi. Selain itu pula, sebagai institusi akademik yang berfungsi melahirkan sumber daya manusia berkarakter, berkualitas, dan berwawasan global agar dapat memberikan pengetahuan dan membekali ilmu terbaik bagi lulusan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Era inovasi disruptif industri 4.0 yang berkembang saat ini sudah mengalami transformasi digital kembali menjadi era metaverse yang harus disambut dan disikapi positif oleh Fakultas Komputer Universitas MA Tamrin dengan pembaruan kurikulum, pembelajaran online, magang di perusahaan, kolaborasi institusi, program MBKM, dan sertifikasi keahlian maupun pengembangan mahasiswa. Relevansi dan mutu pendidikan untuk menjadi smart campus di era metaverse serta menghasilkan lulusan yang menguasai IT-tech dan ilmu pengetahuan bidang khusus teknologi informasi dan komunikasi seperti robotika, jaringan komputer, data science, multimedia, dan programming terus ditingkatkan melalui berbagai program kerjasama dengan berbagai vendor atau mitra dunia usaha dan industri serta mitra kampus. Untuk calon mahasiswa yang tertarik dengan dunia komputer, jangan ragu untuk mendaftar ke Fakultas Komputer Universitas MA Tamrin, Jakarta. Halo, saya Bagus Dibowo. Saya mengambil prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, lulusan tahun 2021. Saat ini saya bekerja di salah satu bank swasta sebagai data engineer. Pengalaman saya semenjak saya kuliah di sini, saya dapat ilmunya itu sangat banyak. Nggak cuma dari materi, tapi juga baik dari praktik juga. Untuk fasilitas, menurut saya sangat memadai. Ada perpustakaan untuk menunjang apabila ada tugas-tugas. Komputer untuk praktikum yang menurut saya sangat menunjang sekali. Untuk pengalaman saya sendiri di sini selama pembelajaran, di sini ada tatap muka dan online. Dosennya juga sangat inovatif dan kreatif. Pembelajaran di sini akan terbawa pada saat bekerja karena ilmu-ilmunya itu akan sangat bermanfaat seperti SQL dan database sangat berguna saat saya bekerja. Untuk teman-teman yang tertarik mengambil jurusan komputer, jangan ragu untuk mendaftar di Universitas MA Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Sutabri sebagai dekan Fakultas Komputer Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Fakultas Komputer Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta membantu mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia serta membangun kemajuan bangsa yang berkedaulatan melalui pendidikan tinggi. Selain itu pula sebagai institusi akademik yang berfungsi melahirkan sumber daya manusia berkarakter, berkualitas, dan berwawasan global agar dapat memberikan pengetahuan dan membekali ilmu terbaik bagi lulusan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Era inovasi disruptif industri 4.0 yang berkembang saat ini sudah mengalami transformasi digital kembali menjadi era metaverse yang harus disambut dan disikapi positif oleh Fakultas Komputer Universitas MA Tamrin dengan pembaruan kurikulum, pembelajaran online, magang di perusahaan, kolaborasi institusi, program MBKM, dan sertifikasi keahlian maupun pengembangan mahasiswa. Relevansi dan mutu pendidikan untuk menjadi smart campus di era metaverse serta menghasilkan lulusan yang menguasai IT-tech dan ilmu pengetahuan bidang khusus teknologi informasi dan komunikasi seperti robotika, jaringan komputer, data science,
multimedia, dan programming. Terus ditingkatkan melalui berbagai program kerjasama dengan berbagai vendor atau mitra dunia usaha dan industri, serta mitra kampus. Untuk calon mahasiswa yang tertarik dengan dunia komputer, jangan ragu untuk mendaftar ke Fakultas Komputer Universitas Ahmad Tamrin, Jakarta. Halo, saya Bagus Dwi Bowo. Saya mengambil prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, lulusan tahun 2021. Saat ini saya bekerja di salah satu bank swasta sebagai data engineer. Pengalaman saya semenjak saya kuliah di sini, saya dapat ilmunya itu sangat banyak. Nggak cuma dari materi, tapi juga baik dari praktik juga. Untuk fasilitas, menurut saya sangat memadai. Ada perpustakaan untuk menunjang apabila ada tugas-tugas komputer untuk praktikum yang menurut saya sangat menunjang sekali. Untuk pengalaman saya sendiri di sini selama pembelajaran, di sini ada tatap muka dan online. Dosennya juga sangat inovatif dan kreatif. Pembelajaran di sini akan terbawa pada saat bekerja karena ilmu-ilmunya itu akan sangat bermanfaat. Seperti SQL dan database sangat berguna saat saya bekerja. Untuk teman-teman yang tertarik mengambil jurusan komputer, jangan ragu untuk mendaftar di Universitas Ahmad Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Sutabri sebagai dekan Fakultas Komputer Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Fakultas Komputer Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta membantu mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia serta membangun kemajuan bangsa yang berkedaulatan melalui pendidikan tinggi. Selain itu pula sebagai institusi akademik yang berfungsi melahirkan sumber daya manusia berkarakter, berkualitas, dan berwawasan global agar dapat memberikan pengetahuan dan membekali ilmu terbaik bagi lulusan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Era inovasi disruptif industri 4.0 yang berkembang saat ini sudah mengalami transformasi digital kembali menjadi era metaverse yang harus disambut dan disikapi positif oleh Fakultas Komputer Universitas Ahmad Tamrin dengan pembaruan kurikulum, pembelajaran online, magang di perusahaan, kolaborasi institusi, program MBKM, dan sertifikasi keahlian maupun pengembangan mahasiswa. Relevansi dan mutu pendidikan untuk menjadi smart campus di era metaverse serta menghasilkan lulusan yang menguasai deep tech dan ilmu pengetahuan bidang khusus teknologi informasi dan komunikasi seperti robotika, jaringan komputer, data science, multimedia, dan programming. Terus ditingkatkan melalui berbagai program kerjasama dengan berbagai vendor atau mitra dunia usaha dan industri serta mitra kampus. Untuk calon mahasiswa yang tertarik dengan dunia komputer, jangan ragu untuk mendaftar ke Fakultas Komputer Universitas Ahmad Tamrin, Jakarta. Halo, saya Bagus Dwi Bowo. Saya mengambil prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, lulusan tahun 2021. Saat ini saya bekerja di salah satu bank swasta sebagai data engineer. Pengalaman saya semenjak saya kuliah di sini, saya dapat ilmunya itu sangat banyak. Nggak cuma dari materi, tapi juga baik dari praktik juga. Untuk fasilitas, menurut saya sangat memadai. Ada perpustakaan untuk menunjang apabila ada tugas-tugas komputer untuk praktikum yang menurut saya sangat menunjang sekali. Untuk pengalaman saya sendiri di sini selama pembelajaran, di sini ada tatap muka dan online. Dosennya juga sangat inovatif dan kreatif. Pembelajaran di sini akan terbawa pada saat bekerja karena ilmu-ilmunya itu akan sangat bermanfaat. Seperti SQL dan database sangat berguna saat saya bekerja. Untuk teman-teman yang tertarik mengambil jurusan komputer, jangan ragu untuk mendaftar di Universitas Ahmad Tamrin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Sutabri sebagai Dekan Fakultas Komputer Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Fakultas Komputer Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta membantu mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia serta membangun kemajuan bangsa yang berkedaulatan melalui pendidikan tinggi. Selain itu pula, sebagai institusi akademik yang berfungsi melahirkan sumber daya manusia berkarakter, berkualitas, dan berwawasan global agar dapat memberikan pengetahuan dan membekali ilmu terbaik bagi lulusan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Era inovasi disruptif industri 4.0 yang berkembang saat ini sudah mengalami transformasi digital kembali menjadi era metaverse yang harus disambut dan disikapi positif oleh Fakultas Komputer Universitas MA Tamrin dengan pembaharuan kurikulum, pembelajaran online, magang di perusahaan, kolaborasi institusi, program MBKM, dan sertifikasi keahlian maupun pengembangan mahasiswa. Relevansi dan mutu pendidikan untuk menjadi smart campus di era metaverse serta menghasilkan lulusan yang menguasai IT-tech dan ilmu pengetahuan bidang khusus teknologi informasi dan komunikasi seperti robotika, jaringan komputer, data science, multimedia, dan programming terus ditingkatkan melalui berbagai program kerjasama dengan berbagai vendor atau mitra dunia usaha dan industri serta mitra kampus. Untuk calon mahasiswa yang tertarik dengan dunia komputer, jangan ragu untuk mendaftar ke Fakultas Komputer Universitas MA Tamrin, Jakarta. Halo, saya Bagus Dwi Bowo. Saya mengambil prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, lulusan. Oke guys, kita masuk ke dalam game ketiga di sini di Map Sunhawk. Arab Saud mulai dari arah Kau menuju ke arah Bantai. Dan kita lihat ada 18 tim dengan 67 player yang masuk ke dalam gamenya. Dan oke, di sini kita lihat aja apakah ada tim-tim yang akan langsung berperang di early game. Tapi sebelum masuk ke dalam gamenya, di sini gue mau ingetin lagi buat kalian semua yang biasa, seperti biasa guys, jangan lupa untuk diklik tombol like, tombol subscribe-nya, tombol share-nya, dan juga tombol follow-nya. Oke, kita lihat di sini. Sepertinya kita akan langsung lihat aja dari tim Reborn Kelitih yang dimana juga sudah mencoba untuk berlooting-looting dan ternyata di sana sudah mulai ada peperangan terjadi antara dari tim MGTO Junior yang dimana berdekatan dengan tim SMAN Samas. Sudah mencoba untuk berlooting-looting dan ternyata di sana dari tim SMAN Samas juga sudah mencoba untuk berhasil dapatkan knockdown-nya. Sudah mulai berhasil, sudah mencoba untuk tembak-menembak tapi di sini kita masih belum lihat ada peperangan juga yang kita masih belum bisa tinggal ya. Player berhasil dapat mengkronkronnya ke sana dan masih mempertahankan posisinya terlebih dahulu. Di sini kita lihat masih mencoba untuk di repep. Oh jadi mempertahankan ternyata di sana sudah dapat mengkronkronnya terlebih dahulu di sana dari Demen kita juga dua player, satu player, dua player tersisa seorang diri di sini sepertinya sudah mencoba untuk dikejar dari seorang Vexus publik. Apakah bisa mendapatkan keadaan? Menembak balik, mencoba untuk mencari-cari, bisakah untuk membalikkan keadaan di sini dari seorang Vexus? Oke, masuk dulu dalam rumah-rumah di sini sepertinya. Dan kita lihat aja, masih mencoba untuk mencari informasinya terlebih dahulu. Dan dari tim Vexus ternyata memilih untuk narik mundur aja dan ternyata di sana sudah terjadi peperangan kembali. Yang di mana di sini kita lihat dari tim Cari Cuan dengan tim River C2. Yang dimana ternyata dari tim River tadi berhasil dapatkan knockdown-nya tapi masih bisa untuk kembalikan, masih bisa untuk di revive terlebih dahulu. Di sini juga ada peperangan juga dari tim BFR Esports yang dimana berdekatan dengan tim Yoyo Esports yang bisa untuk menembak tapi di sini masih bisa untuk bertahan terlebih dahulu dan masih mencoba untuk berhasil.
sisa seorang diri di sini sepertinya. Apakah bisa untuk kembalikan keadaan? Di sini kita lihat dari seorang Rocky. Ini bentuk dia dan ternyata berhasil dipulangkan, yang dimana di sini ada dari tim baru, yaitu dari tim SMAN 4 Depok, yang dimana ikut terparti di sini, ikut peperangan. Menembak di sana, selanjutnya dan masih bisa untuk masuk ternyata di sana. Dan kita lihat di sini dari tim BFR Esport yang juga masih mencoba untuk pertahankan posisinya, dan ternyata di sini juga sudah mencoba untuk menembak juga dari tim PKP. Masih mencoba untuk dibidik-bidik, masih mencoba untuk dihit-hit di sana, masih belum terlalu terlihat. Oke, masih mencoba untuk tembak dan ternyata berhasil di end begitu saja. Masih mencoba untuk dicari kembali di sana. Dan ternyata berhasil didapatkan. Tersisa satu player di sini, masih bisa untuk merevive terlebih dahulu. Dan kita lanjut lagi di sini, sepertinya kita akan menuju ke arah dari tim SMAN Depok.
4 Depok, yang dimana juga masih mencoba untuk masuk ke dalam zonanya terlebih dahulu. Ya masih ada 15 tim guys di zona kedua ini, yang dimana masih cukup tenang aja dari beberapa tim yang tersisa di sini. Dan oke, kita lanjut di sini. Sepertinya kita akan masuk ke dalam pertahanan di sana dari tim Part 13 Piala Gubernur, yang kita juga belum cukup untuk pertandingan di sini, belum cukup untuk masuk, kita belum cukup untuk nembak. Kita di sana kita mendapatkan satu player di sini, tiga player dari seorang diri dari seorang Dead No No Mercy, dan ternyata berhasil pulangkan di posisi ke-15. Waduh, sulit banget guys. Oke, kita lanjut lagi di sini juga dari tim Bebas Tim, yang dimana juga masih mencoba untuk menembak dan ternyata di sana berhasil dapat yang knockdown satu playernya. Di sini kita lihat masih dia untuk menembak balik dan ternyata di sana dari seorang Exan masih belum ada yang terkena hitnya. Mencoba untuk mempertahankan posisinya terlebih dahulu. Dan di lain sisi juga di sana adanya peperangan, kita lihat aja.
Oke, kita lihat sudah mulainya peperangan dari tim Gorontalo yang dimana berdekatan di sini dengan tim dari Caricuan. Masih mencoba untuk mendekat. Di sini kita lihat sudah mulai terdengar suara stepnya di sana. Belum mencoba untuk dihit, tapi masih belum ada yang terkena hitnya. Masih mencoba untuk bertahan posisinya terlebih dahulu. Di sana masih belum terlalu terlihat. Masih mencoba untuk tembak dan ternyata di sini masih bisa untuk mempertahankan posisinya. Masih bisa untuk menarik mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Sepertinya di sana. Dan kita lanjut lagi di sini, kita sudah masuk dalam zona keempat yang dimana juga sudah mencoba untuk tembak menembak. Di sini kita lihat dari tim Caricuan. Dan kita lihat di sini udah mencoba untuk maju, mencoba untuk bertahan posisi dari seorang star dan untuk menembak. Tadi kita lihat Luda dan berhasil dapat knockdown-nya, tapi ada backup-an dari sisi belakang, tapi masih belum ada yang terknockdown. Di sana masih mencoba untuk mencari terlebih dahulu, masih mencoba untuk dibidik terlebih dahulu. Oke, mencoba untuk dibidik-bidik saja di sini. Dan di lain sisi di sana juga adanya peperangan kembali. Kita lihat di dari tim Reborn Kritik yang di baju udah mencoba untuk membidik, udah mencoba untuk menembak di sana ke arah dari tim Sobat Kibe. Mencoba untuk pertahankan posisinya terlebih dahulu, udah mulai mencoba untuk mendekat dari tim Reborn.
Oke, kita lihat di sini sudah terjadi peperangan yang dimana di sini kita lihat dari tim MGTO Junior yang masih sudah mencoba tembak menembak di sini tembak oleh seorang Faruk masih mencoba untuk dibidik, masih belum terlalu terlihat di sana, masih mencoba untuk ditunggu saja. Tersisa 5 tim yang berhasil dapatkan knockdownnya. Di sini juga kita lihat masih adanya dari tim Ignatius 400 MS yang masih mencoba untuk menembak di sini dari tim para Poke, masih mencoba untuk mencari. Dan ternyata di sini kita lihat satu player dari tim Gorontalo yang dimana berhasil dapatkan knockdownnya, udah mulai mencoba untuk berdekatan dengan tim Reborn Kliti, mencoba untuk dipertahankan posisinya terlebih dahulu. Dan ternyata berhasil. Congratulations di sana untuk tim dari para Bok ya, dimana berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Lalu guys, thank you buat kalian semua yang udah menyaksikan di match ketiga ini. Jangan lupa untuk saksikan di next turnamen nanti, dan see you, bye bye, sampai jumpa di turnamen berikutnya, bye bye.